udah kelar sholat, ayo kita lanjut jalan lagi ke arah stasiun Jatinegara. Jangan lupa siapkan kartunya. Selamat jalan. Oke. Di situ ada Alfa Express. Tapi kayaknya aku nggak mampir, aku mau langsung aja ke stasiun. Area stasiunnya. Nah, kita masuk dari sana. Tapi kayaknya mungkin aku mau ke bawah dulu. Aku mau ke ATM. Oh, ada kereta apa ya? Oh, alah. Lokomotif langsir. Ya, kita lanjut ke sana dulu. Jalur 7 deh kayaknya, bukan jalur 3. Nah, itu Bogowondo. Tujuan akhir Lempuyangan. Berangkat kalau nggak salah jam 10 kurang 15. Nah, itu dia. Ditarik CC 204-03-02. Kelasnya terdiri dari ekonomi premium dan eksekutif. Tapi nanti kereta ini akan disusul oleh KA Mataram di stasiun Cirebon Prujakan. Jadi ketika kereta ini berhenti di Cirebon Prujakan, kereta ini akan disusul oleh KA Mataram. Mungkin karena top speednya KA Mataram lebih tinggi atau perhentian kereta ini lebih banyak, aku juga kurang tahu. Tapi yang jelas nanti kereta ini akan disusul di stasiun Cirebon Prujakan. Ternyata barengan sama kedatangan Argo Muria dari arah Semarang Tawang. Nanti ketika tiba di Gambir, kereta ini nanti langsung balik lagi ke Semarang sebagai Argo Muria juga. Balik lagi ke Semarang dengan nama Argo Muria ketika tiba di Gambir. Mantap bener, strong banget dengan lokomotif yang sama. Ini penumpang udah pada turun walaupun keretanya belum berhenti secara sempurna. Perjalanan selatan maupun penumpang kereta api Argo Muria saat ini perjalanan dan waktu dari stasiun Pasar Jatinegara. Lumayan mengenyangkan. Bukan mengenyangkan sih, isi perut juga. Nah, sekarang kita naik ke situ. Enak. Sudia geten situ. Saya lupa kartunya. Oke. Okay. Estimasi 4.000, berarti saldonya mungkin habis ini tinggal 90. Dari 93 jadi 89.000. Nah, sekarang kita turun ke sini. Ini jalur 1. Ternyata tadi yang di jalur 1 cukup rame. Ya udah, kita nunggu dulu aja. Ini datang KRL arah Kampung Bandan via Manggarai. Berapa SF ya? Kayaknya 10 SF ini. Kalau dari jadwalnya sih 10 ya. Kayaknya ini KRL 10 SF. Ini woi. Udah. Tunggu di sini aja lah. Barangkali nanti dapat KRL yang sepi.
Ini betul lagi gak ya? SF lagi kalau dari jadwal. Apa ya, pasti jam segini 10 SF loh. Ya udahlah, terima aja. Orang gak sering-sering naik KRL juga. Kayaknya bentar lagi datangnya. Aku harus mendekat ke situ. Waduh, kok di jalur 6? Ah, naik tangga lagi nih. Dan di sana ada KRL arah Angke via Manggarai. Wah, kenapa harus di jalur 6? Harus naik tangga lagi nih. Aduh, 12 kereta, berapa kereta? 10 kereta tapi di sana, waduh. KRL arah Angke, Angke via Manggarai, 12 kereta. Nah, ini Cikarang, wah alhamdulillah ini Cikarang juga. Nah, bisa yuk dapat tempat duduk. Nah, ini dia nih, ada nih. Nah, ini kosong. Oke, mari kita naik. Nah, sini aja lah, mumpung kosong. Ya perkiraan sampai Cikarang jam 11. 11 kurang, entah 11 pas kurang tahu. Ya. Saatnya istirahat. Trouble di mana ya? Ini trouble lokomotifnya atau mana brak truk lagi nih? Kami informasinya kembali saat ini kita baru terjadi stasiun akhir stasiun Cikarang. Rangkaian terdiri dari 12 kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk pemakaian wanita. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menggunakan jasa layanan kami Komuta. Selamat mati perjalanan. Stasiun berikutnya Stasiun Cibitung, Stasiun Cibitung Station.
tersangka. Nah, ini tersangkanya nih. Station. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 12.15 dong. Yuk, langsung keluar. Langsung keluar. Akhirnya tutup jam 11.30. Jam 12 deh tutupnya. Thank you.